Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya, D88 Vlog. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biski. Oh ya, saya kalau setiap Jumat mesti saya pakai inai guys, walaupun cuma sebelah tangan aja. Guys, jadi di video kali ini saya saja bikin video sate santai, walaupun kontennya macam nampak simple bodoh-bodoh begitu kan, tapi tidak apalah. Kita sebagai YouTuber pemula nih, kenalah buat video apa yang kita rasa oke ya, kita post lah kan macam itu. Jadi hari ini saya mau makan tengah hari dulu, memandangkan tadi pagi saya tidak sarapan, sibuk. Jadi di sini saya ada nasi kuning ikan. Saya makan tengah hari nasi kuning ikan, ada telur, ada tahu, dan ada kue untuk makan guys. Bismillah. Kalau nasi kuning macam ini satu tapau tadi saya beli di tepi jalan tuh 4,5. Untuk nasi kuning ikan nih 4,5, campur tahu seringgit, telur seringgit, campur kue lagi seringgit, total lah semuanya berapa. Karena nasinya ini terlalu banyak, jadi saya bagi dua lah, sebab rasa-rasanya memang udah habis juga kalau saya sendiri makan guys. Tengah hari dulu sambil ditemani Anda semua. Dia punya nasi memang banyak. Saya sendiri makan pun tidak habis. Memang suka makan nasi kuning, tapi kalau nasi kuning ayam dengan ikan saya lebih suka nasi kuning ikan. Masih ada lada atau sambal ya, macam kurang rasa sedap kalau tidak lada, jadi yang pedas-pedas nih kan. Ini lada saya buat sendiri guys, sambal. Ikan pan. Kalau makan jarang sekali makan bersulam air,
sebelum makan saya minum sedikit, tapi itu pun tengok keadaan juga lah. Kalau saya rasa mau cuma minum, saya minum, tapi sedikit-sedikit. Dalam air itu yang kadang-kadang membuat perut jadi lemak, buncit, macam itu kan. Tinggal sedikit guys, tapi ada lagi nih. Jadi macam saya yang tidak habis nasi nih, selalunya kalau saya tidak simpan, saya bagi makan anjing. Tak apalah, kalau masih rezeki kan. Walaupun gelas ini ada tangkainya, tapi tetap juga saya pegang macam ini. Sudah terbiasa. Oke guys, sampai sini saja video untuk hari ini. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih karena sudi menemani saya makan tengah hari. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.